saya ingatkan kembali sahabatku yang supreme, rumah tak hanya soal tempat, tapi perasaan. Jadi, untuk apa kita memiliki rumah seperti rumah Ahmad Dhani yang digadang-gadang harganya mencapai 60 miliar dengan nuansa yang vintage? Sama ya kayak tembok kosan kamu yang kuning kayak filter sepia. Atau seperti rumah Nia Ramadhani yang berada di kawasan Menteng dengan luas 4.000 meter persegi. Yang bahkan dia sendiri pernah tersesat di rumahnya karena saking luasnya. Punten, Mbak Nia. Untung digrebeknya di rumah Kebayoran. Coba kalau di rumah Menteng kan kasihan gitu ya polisinya. Pas dateng, nyari, pas buka pintu, lumpur.